A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi washabbihi wa bara wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bakabasmuhum ran terbaik insyaallah. Jom kita share, kita bagi raduan kepada sahabat-sahabat kita untuk bersama kita pada kali ini live hari Isnin. Penuh semangat. Dan perjuangan kita jangan berhenti tuan-tuan. Kita ada laluan kita sendiri, kita ada lebur raya kita. Ikut lebur raya masing-masing, ikut jalan masing-masing, tapi jangan berhenti dalam perjuangan. Jangan berhenti dalam pertempuran. Kita sedang bertempur dengan nafsu syahwat kita, kita sedang bertempur dengan keinginan kita, kita sedang bertempur dengan musuh-musuh jelas dan nyata kita. Jangan sampai kita berhenti dalam perjuangan ini. InsyaAllah tuan-tuan ini. Nak makan-makan, nak rehat-rehat, nak bawa keluarga jalan, bawa lah. Kan, cuti kan. Tapi jangan sampai kita terlupa perjuangan kita. Jangan kita lupa darah yang mengalir di bumi Gaza. Itu penting. Ramai yang buat tak tahu, ramai buat bodoh je. Allahu Akbar. Mari kita masuk dalam kumpulan manusia yang sedang berjuang. Menggunakan jalan kita. Menggunakan sesuatu yang mudah-mudahan itu Allah reda. InsyaAllah. Kan, kita ni tajuk besar ni bagi saya hari ni. Kan, kita mungkin tak mampu nak angkat senjata dan balas apa yang telah dilakukan oleh kebiadaban manusia yang tak beradab, satu bangsa yang kurang ajar, yang Allah laknat, Yahudi. Jangan sampai ada orang macam tu kat Malaysia. Kan, subhanallah, kita nampak ada orang sengaja entam-entam mengislam, sengaja susah-susahkan agama kita, sengaja peleke-pelekekan kita. Jadi kita kena gunakan kuasa yang kita ada. Apa dia? Apa lagi kita panggil si boy lah. Kan? Boy. Yang pakai kot tu. Okay. Allahu Akbar. Jom-jom kita share live ni. InsyaAllah kita bincang perkara-perkara yang besar tuan-tuan. Kita lihat baby kecil. Bom jatuh macam tu. Boom. Berkecai anak-anak bumi Gaza. Kita tak mampu buat apa-apa. Tapi jangan sampai kita tak buat apa-apa kat Malaysia. Ini negara kita. Nenek moyang kita bertempur untuk pastikan kita merdeka. Untuk pastikan anak-anak cucu-cucu dia hidup dengan tidak dikongkong, tidak dijajah. Tapi apa berlaku sekarang? Jadi kita penting ni. Satu penting untuk kita pimpin keluarga kita, tarbiah, usrah, keluarga sendiri, untuk kenal Allah, cinta pada Rasulullah. Jangan nanti ada, kita dah dengar lah banyak orang bagi tahu, tak usah pening-pening kepala. Bumi Gaza ni biarlah dia perang. Kita campur-campur tangan, besok kita pula kena serang. Nampak? Kamu serang ke tak serang ke, kamu kena apa pun, perjalanan kita ni kita faham. And mana ada masa depan dalam hidup kita? Masa depan kita bukan cita-cita kita. Masa depan ialah kematian. Faham tak? Kita panjang angan-angan. Angan-angan ni akan diputuskan bila datangnya kematian. Faham tu? Pegang tu. Set kat minda kita. Kita ada panjang angan-angan. Angan-angan kita macam-macam. Bersilih ganti. Kan, nak beli kereta dah dapat kereta, nak beli rumah pula dapat beli rumah, nak ni nak tu. Oh, angan-angan tak pernah berhenti tuan-tuan. Angan-angan akan diputuskan bila datangnya kematian. Sebab tu masa depan kita ialah mati. Tak salah ada impian, tak salah ada perancangan, tapi jangan sampai lupa mati. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdik? Siapakah manusia yang paling bijak? Kata Rasulullah apa? Orang dulu SPM ke? Orang yang ambil ijazah ke? Master PhD ke? Orang kaya ke? Orang banyak harta? Tak, Nabi kata orang yang ingat mati dan buat persiapan untuk mati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdik? Siapakah orang yang paling bijaksana? Nabi kata orang yang ingat mati dan dia buat perancangan mati. Sekadar ingat tak guna juga kalau tak buat perancangan. Sekadar ingat pun tak guna juga kalau tak buat persiapan. Allahu Akbar. Anak tak solat buat tak tahu. Ahli keluarga tak solat, tak ambil pot. Allahu Akbar. Ni dalam rumah kita sendiri tak solat, bukan jiran sebelah rumah. Dalam rumah kita tak solat. Kita boleh buat tak tahu. Kita buat tak kisah. Allahu Akbar. Anak-anak buka aurat. Anak-anak main handphone 24 jam. Nampak? Kan, kita cerita sembang politik dahsyat. Macam negara ni kita boleh tukar dengan kepakaran kebijaksanaan kita. Dengan kehebatan dan ilmu yang kita ada. Tapi anak sendiri tak solat, kita tak boleh buat apa-apa. Anak kita main game, kita tak boleh buat apa-apa. Nampak tak? Allah Akbar. Nak perang ni tuan-tuan, kena perang dengan nafsu kita dulu. Satu kata para wali Allah, antaranya ialah, kena ikat syahwat kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Yang ke atas. Kursi itu tadi. Nampak eh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab tu perjuangan hidupkan agama ni penting. Jangan tunggu perang. Kita sedang berperang juga tuan-tuan. Berperang dengan nafsu kita. Berperang dengan keinginan kemahuan kita. Berperang dengan cita-cita kita. Nampak tak? Jangan kita balik nanti. Abang tak nak pandang kita. Sebab kat dunia pun abang tak pandang. Jangan kita balik nanti rasuah pun tak nak pandang kita. Sebab kita lupa Nabi. Lupa perjuangan Nabi. Asal ni? You not sure again. Okay. Nampak kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Subhanallah. Kita kena ambil berat. Apa yang sedang berlaku, kata guru saya, kita benar-benar sudah berada di akhir zaman. Jangan tunggu lagi bila akhir zaman. Inilah dia akhir zaman. Inilah dia detik yang sangat dibimbangi oleh para sahabat. Mereka yang hebat, mereka yang amal luar biasa, dekat dengan Nabi, cinta yang mendalam, solatnya khusyuk, beribadah dapat kelazatan. Mereka tak nak pun kehidupan akhir zaman. Kita yang terpilih kehidupan akhir zaman ni patut risau, patut gelisah, patut bimbang. Sepatutnya tadi pagi subuh di masjid di negeri Malaysia ni, di negara kita ni, penuh sesak dengan orang sebab orang bercuti. Biarlah orang India sambut di Bali, yang kita sambut juga apa hal. Kita sibukkan diri kita dengan akhirat. Sibukkan diri kita dengan perjalanan selepas ni. Sibukkan diri kita dengan perkara yang akan berlaku di alam barzah. Sibukkan diri kita dengan persiapan nak balik ni. Kita bila-bila masa nak kena balik ni tuan-tuan? Bila-bila masa nama kita naik? Bila-bila masa kita akan dipanggil? Bila-bila masa malaikat maut akan datang ziarah kita? Dan tidak ada ziarah lagi selepas ni. Kerana kita akan dipanggil balik. Terpisah roh dan daripada badan. Terpisah roh daripada jasad. Maka terpisahlah setiap angan-angan cita-cita kita. Terpisahlah kita dengan harta kita. Terpisahlah kita dengan keluarga yang kita paling sayang. Terpisahlah kita dengan segala pangkat, kebesaran, kedudukan, jawatan dan juga panggilan. Allahu Akbar, Datuk Tan Sri Tun. Semua terpisah. Bila datang satu perkara, kematian. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. And subhanallah. Jadi kita kena tarbiah diri kita sendiri. Ambil tahu, Allah hadirkan peristiwa di bumi Gaza bukan sekadar suka-suka untuk kejutkan kita daripada lamunan nikmat dunia yang telah kita pegang sekarang ni. Allah kejut kita, sepatutnya kita tersedar, kita rasa malu. Allahu Akbar, subhanallah. Nak makan sedap-sedap ni tak jadi masalah, tapi fikir sikit. Allahu Akbar, subhanallah. And, kalau anda tak nak berikut, tak jadi masalah. Tapi jangan anda tak pergi masjid, itu masalah. And, jangan kau boikot McDonald's tapi kau boikot juga masjid. Orang yang sama tak pergi McDonald's, orang yang sama juga tak pergi masjid. Apa jadah sekarang kita ni? Nampak tak? Kekuatan Islam terletak pada takwa. Kekuatan Islam tu tidak terletak pada boikot. Boleh boikot. Kita pun nak ajar kan mereka-mereka yang kurang ajar. Jadi saya nak cadangkan kan, kita jangan berhenti boikot barang Yahudi je. Mereka-mereka yang khianat Islam, mereka-mereka yang kutuk Islam, mereka-mereka yang kutuk agama kita pun kena boikot kedai-kedai mereka. Kan? Ada kedai-kedai yang kita buat tak tahu je. McDonald's sebagai besar Melayu punya. Tapi kita sanggup boikot. McDonald's franchisor. Franchise Melayu banyak. Kita sanggup boikot demi kerana ada royalty yang kita dapati bagi kat Yahudi. Tapi bagaimana mereka yang memiliki kedai, rangkaian kedai-kedai kat Malaysia tapi setiap hari, setiap masa kurang ajar dengan agama kita. Bercakap kan seakan-akan mereka tak perlukan kita. Antaranya Old Town Old Town Cafe. Coffee. Old Town buat kopi ke Old Town apa? Kena ajarlah ni semua manusia kurang ajar ni. Kan? Cakap macam kita ni bangsat, macam kita ni bangkai. Kita tunjukkan kekuatan boikot kita. Apa jadi saham kita dimaklumkan baru ni? And saham McDonald's, KFC, Starbucks jatuh. Jatuh. Jangan ingat Melayu ni bangsat bodoh. And kalau kita sanggup boikot kedai-kedai yang dimiliki oleh orang Melayu hanya kerana royalty 5% kepada Yahudi, kenapa kita tak boleh boikot kedai-kedai yang mulut pemiliknya kurang ajar, tak beradab, celupar? Nampak tak? Kutuk Islam, hina orang Melayu Islam. Kan? Kena ajar. Jom. Kenal pasti. Sebarkan di alam maya ni. Kan, antaranya saya dah bagi tahu Old Town Cafe, Old Town Coffee. Kan, kedai makan-kedai makan rakyat ni kan.
Betul tak? Macam kosong-kosong acara dalam stabak kan? Ha, kena ajar ni. Ini orang ni, saya tak boleh sebut nama dah. Ini orang-orang politik ni kurang ajar. Setiap masa kutuk Islam. Setiap masa pijak-pijak orang Melayu. Kan? Ini bukan soal rasis. Ini soal kan, Islam ini harus dihormati. Tidak semestinya kamu masuk Islam. Hormat seperti mana kita hormat orang lain. Kita tak pernah ajar orang, agama Islam untuk pijak orang lain. Tak pernah. Kita hormat semua orang. Tapi kalau kamu, kita tak boleh balas. Kita ada undang-undang. Tapi duit saya berhak tak nak pergi kedai tu. Betul? Kan? Ini duit saya berhak. Dan saya ajak kawan-kawan saya. Jangan pergi, lewat pun kau pergi. $4 ada kedai kopi. Kau gila babi ke apa? Nak sangat minum kedai dia. Tak apa asal. Kedai orang lain tak ada apa goti bakar. Eh, goti bakar tu si bakar punya tu tak? Goti bakar. Si bakar punya. Kan? Bakar. Kan? Asal kopi tak ada tempat lain. Aku ada Paris kopi. Nak sangat minum kopi, pergi order. Kan? Lepas ni last sekarang kan Syafiq cakap. Syafiq, saya nak Paris kopi. Kan? Orang ni hina Islam. Hina orang bangsa kita. Dia takkan kena tangkapnya. Takkan mungkin kena tangkapnya pasal dia orang politik. Takkan mungkin punya kena. Takkan mungkin. Diorang boleh cakap apa saja tentang bangsa kita. Kita kalau cakap kan kita kena. Nampak? Ini Malaysia. Payah. Jadi kita gunakan duit kita ada. Tak ada siapa boleh marah. Duit kita ajakkan kawan kita. Kamu kan kawan-kawan saya. Jom kita. Tak ada bagi kedai, tak ada bagi ni. Kita boleh cakap pasal McDonald's. Ah ni satu lagi apa dia. Kalau betul lah kita sayang pada orang Palestin, sayang pada pejuang Gaza, sayang kepada pejuang-pejuang Islam, syuhada. Dan kita kesian, kita sedih dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan tahu tak? Berbelas-belas ribu anak-anak kecil mati tau. Berbelas-belas ribu. Anak kita kalau mati pun kita meleleh, tuan-tuan. Anak kita kalau mati pun kita melalak, tuan-tuan. Anak kita kalau mati pun berbulan-bulan kita menung. Ini kita tengok puluh ribu, belas ribu. Saya dimaklumkan belas ribu bayi kanak-kanak kecil mati di bumi Gaza. Belas ribu. Ini pembunuhan etnik. Ini pembunuhan bangsa. Ini pembunuhan agama. Pembunuhan. Tapi siapa boleh buat? Siapa boleh buat apa-apa pada Israel? Allah akan ajar. Allah akan hantar the real hero. Jadi tolong sekarang. Sekarang Disney. Disney bawa hantar 20 juta kan. Kan kepada Israel. Sokong perjuangan Israel. Disney. Sekarang filem terbaru Disney akan keluar. Marvel. Kan aku nak tengok. Kita sanggup tak box office kat. Box office kan. Cerita Marvel tu kat Malaysia. Ha. McDonald mati-mati kita kutuk. Sekarang Disney dah keluarkan satu filem baru. Dah nak tayang kan. Tayang kan. Marvel nak tayang ke. Tengah tayang ke apa. Kat Malaysia. Dalam satu dunia. Marvel. Saya memang tak feel. Tak. Dah berbelah-belah berpuluh tahun dah tak masuk. Tak masuk power gam. Yang terakhir saya masuk tu lah. Yang pasal nak support apa. Mak Kilau. Tu je. Berpuluh tahun saya tak masuk. Kan. Masa remaja ya masuk. Masa remaja. Kan. Kita zaman kita tahun 80-an. Mana ada pusat hiburan. Melainkan tu lah power gam. Kan. Tuan-tuan eh. Ni Marvel nak, dah datang ni. Kau boleh mengelak. Kalau aku semua benda lain lagi kau susah. Netflix lah. Apa lagi. Kan. Ha, betul tak? Ha, lepas tu nak pakai Facebook, Instagram tak ada masalah. Sebab tak bayar apa-apa pun kat dia. Tapi jangan pakai apps dia. Alah, madrasah pun pakai apps. Ha, promosi apps dia kan. Dia lagi dahsyat. Kalau bandingkan McDonald dengan apa apps dia. Apps dia dah terus pergi ke sana. McDonald tapi 5% dia. Ni 100% pergi sana. Contohlah. Kan, mana dia berani. Yang paling best kita boikot masjid. Itu paling bagus. Kan, orang buat kempen boikot apa McDonald, dia boikot masjid. Tak ada orang ke masjid. Abang, soalan. Kan? Yang ingat eh, dia tak semestinya barang Yahudi. Siapa-siapa ini Islam, kita gunakan the power of money kita. Kan? Kita pulau, tak payah pergi. Kalau setiap orang fikir benda sama, insyaAllah. Kan? Dia tak berani lagi kata tentang Islam. Kan? Kedai dia pun banyak orang kita masuk. Abang. Apa dia? Baca. Kau bantu sini. Bantu Syarul. Assalamualaikum Alif. Daripada Dak Alif. Malam ni Pak Riz. Masjid MIC Melaka pesawat. Ya, yeah, saya akan sampai insyaAllah. Doakan saya. Saya dan pelajar merasa saya akan sampai insyaAllah. InsyaAllah. Itu antara usah-usah popular tu. Kan? InsyaAllah. Melaka ni tuan-tuan, Alhamdulillah. Hampir setiap malam majlis maulid tuan-tuan. Hampir setiap malam. Kan? Kita belum... Kan, hampir setiap malam majlis maulid, zikir, selawat di bumi Melaka hampir setiap malam. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kan, ini kita, jangan pula boikot. Wah, kalau kita ustaz sekarang ada tak tauliah lah, tak ustaz ni tak ada sijil apa, macam-macam boikot serja apa. Kan, support, turun bergamai-gamai. Kan, mana majlis ilmu, turun. Anak-anak muda, turun. Kekuatan kita bukan kat sini, takwa. Kekuatan kita bukan ni. Kata guru saya apa? Kalau kau tumbuk orang berdarah, orang tumbuk kau berdarah juga.
Ingat tu. And itu kata guru saya di gelanggang silat. Ha, faham tak? Kalau kau boleh buat orang gurun, orang pun ada ilmu boleh gurunkan kau. Faham tak? Tapi kegurunan paling mahal, ketakutan paling mahal musuh kat atas kita ialah takwa kita. Faham tak? Takwa kita, taat pada Allah, taat perintah Allah. Malu kita pada Allah kalau kita tidak bersama dalam perjuangan kita pada ini. Kita benar-benar dah masuk dalam kancah perang. Perang memang berlaku di Israel sana, di Palestin. Tapi kita dah masuk kancah perang. Suka tak suka, mahu tak mahu, kita dah menjadi sebahagian daripada manusia berperang sekarang. Berang dengan nafsu. Perang. Allah kebukakan senjata tu. Kita berperang dengan nafsu kita sendiri. Pergi masjid. Nak sangat pergi tengok filem, nak sangat pergi pasaraya. Ha, matikan. Putuskan. Pergi masjid. Pergi dengar ceramah. InsyaAllah kita menang. Dalam himpunan setiap malam, dia lagi mahal daripada apa ni, solidariti. Solidariti itu tak semahal perhimpunan ilmu. Itu lagi mahal. Himpun majlis ilmu, cakap pasal, sambil-sambil itu kita cakap pasal Palestin. Sambil-sambil itu kita cakap pasal bumi Gaza. InsyaAllah itu lagi mahal. Dan Allahu Akbar. Kat situ boleh takbir, boleh kunut nazilah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Next. Ada soalan? Daripada Yati 8483 di TikTok. Bab solat saya selalu bising dengan anak Paris. Bisinglah sampai terputus roh dan jasad. Tegurlah sehingga hari terakhir kita. Kita nak hidup bermaruah, pergi penuh indah. Kita nak hidup dengan maruah, pergi pun bermaruah. Kita berjuang untuk tegakkan kalimah La ilaha illallah dalam hati setiap ahli keluarga kita. Kita nak hidupkan Islam dalam setiap ahli keluarga kita. Kita nak hidupkan Islam dalam perjalanan hidup kita. Kita nak setiap anak-anak kita, setiap ahli keluarga kita mendirikan solat. Ini kekuatan kita. Ini tiang dia. Inilah konkret dia. Datanglah apa pun bencana, datanglah apa pun musibah, tidak akan mampu tumbangkan kita kerana iman kita. Bukan kerana kekuatan kita. Faham tak? Dalam lipatan sejarah orang Melayu, berapa banyak pendekar-pendekar Melayu yang telah dibeli. Berapa banyak pendekar-pendekar Melayu, jago-jago Melayu, silatnya, kebatinannya, akhirnya kalah dengan duit, kalah dengan perempuan, kalah dengan kuasa dan kedudukan. Tetapi percayalah, semua itu tidak akan mampu tundukkan kita kalau kita ada iman. Kalau kita ada kalimah La ilaha illallah. Siapkan anak-anakmu. Kerana mereka akan menempuh zaman lebih sukar. Mereka akan menempuh zaman lebih sulit. Mereka akan menempuh zaman kegelapan. Kalau tak pegang Islam, kalau tak kembali kepada kalimah La ilaha illallah, kalau tak tanamkan cinta pada Rasulullah, mereka akan tewas, tuan-tuan. Mereka akan tewas. Ini bukan gurau. Nabi dah kata, taraktu fika amtadilu mata masaktu bihima kitaballah wa sunnata rasulillah. Dua perkara ini akan selamatkan anak-anak kamu, saya dan seluruh ahli keluarga saya, anda dan seluruh ahli keluarga anda. Semua umat Islam akan selamat kalau kita pegang dua perkara. Kitaballah wa sunnata rasulillah. Al-Quran, mana Al-Quran anak kita sekarang? Mana Al-Quran anak kita? Kita semua samalah yang dewasa dah tua nak mati ni. Sembang politik 24 jam. Orang kat Gaza mati, tuan-tuan. Anak-anak kecil mati, tuan-tuan. Hospital putus bekalan, tuan-tuan. Obat tak ada. Elektrik putus, tuan-tuan. Kita masih sembang Putrajaya. Tuan-tuan, kita bersama sekarang kembali kepada jalan yang Allah reda. Kuatkan jemaah. Jaga solat masing-masing. Tanam kepada anak-anak solat. Kita akan menempuh jalan lebih sukar, lebih sukar, lebih sukar, lebih sukar. Percayalah. Tidak ada jalan lebih mudah lepas ni. Allahu Akbar. Mereka akan paksa kita dalam pelbagai bentuk. Antaranya undang-undang. Antaranya hukuman. Percayalah. Kita tidak ada pilihan. Kuatkan iman. Mantapkan tauhid kita. Mantapkan, perkukuhkan akidah kita. InsyaAllah, tuan-tuan. InsyaAllah. Ini bukan gurau-gurau ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab itu, bersatulah. Berjemaahlah. Apa dia? Daripada bak di sikit bak daripada TikTok. Bila Tuan Ampa nak mabulkan doa Ampa? Dia gelak. Kami ada Al-Quran. Gelaklah puas-puas. Kutuklah Islam puas-puas. Kerana kemenangan pada kami semakin hampir. Wallahi umat Islam, sama ada anda dalam live atau tidak, kita yakin menang itu pasti berlaku bagi umat Islam. Kita tak perlu dukungan manusia. Orang setuju atau tak setuju itu hak orang. Kita pasti menang.
Tanyalah pada semua bangsa dalam dunia. Tanyalah pada semua agama dalam dunia. Hanya ada seorang lelaki saja yang bawa risalah kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya disebut sehingga hari ini. Tidak ada pemimpin dalam dunia manusia sanggup mati melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sanggup mati demi nama Muhammad ini. Tidak ada manusia yang sanggup pertahankan lelaki dalam mana-mana versi dunia ini melainkan umat Islam dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, orang sanggup berjihad. Tak ada. Jadi sama ada kita dipelekehkan, dikutuk, diberendah-rendahkan, kuatkan jemaah, kuatkan Islam pada anak-anakmu, mereka akan berhadapan dengan usia-usia lebih kasar. Mereka akan berhadapan dengan perkara-perkara yang lebih ganas. Kita berada dekat Malaysia, negara kita negara Islam, disebut agama rasmi kita Islam. Secara rasminya Islam, tapi yang tak rasmi, ramai orang telah tinggal kat Islam. Kehidupan kita, kehidupan yang telah tinggal kat Islam. Kita lebih suka, tuan-tuan, hiburan. Kita lebih suka, tuan-tuan, perkara-perkara yang melekakan. Sebab tu kita bagi ruang pada pihak musuh untuk pelekehkan kita. Tapi jangan balas, tuan-tuan. Kita pasti menang. Serahkan pada Allah. Mereka mampu ketawa berapa lama? 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita akan tersenyum gembira, tuan-tuan. Tiada batas masa. Kerana akhirat tiada dibatasi dengan masa. Maka bergembiralah mereka yang menjadi ahli syurga sampai bila-bila. Menderitalah ahli neraka sampai bila-bila. Allahu Akbar. Biarkan mereka ketawakan kita. Biar mereka merendah-rendahkan kita. Biar mereka memperlekehkan kita. Kerana mereka hanya ada masa 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Kalau ada lah. Kalau orang ketawakan kita tu mati besok, maka mereka tinggal satu hari je. Tapi kita tidak ada batas masa. Gembiralah kita sampai bila-bila. Seronoklah kita sampai bila-bila. Insya Allah. Jangan risau, tuan-tuan. Jangan risau. Soalan. Daripada TikTok Echa, kebanyakan pemimpin di Malaysia meremeh-remehkan agama rakyat, demi keuntungan diri mereka, ekonomi hancur. Islam bukan bahan dagangan. Agama kita bukan bahan untuk dipertontonkan. Islam tak boleh dikurangkan hanya kerana nak bagi laluan kepada keseronokan teman sahabat kita. Islam adalah Islam. Perkara yang telah diperjuangkan oleh Nabi jangan dikurangkan. Jangan ditogok, ditampah. Ini perjuangan kita. Hanya kerana kita nak buat kawan-kawan selesa dengan kita, maka kita cuba perbaiki mana boleh untuk sesuai dengan jiwa mereka. Islam bukan untuk mereka, untuk kita. Kenapa kita fikirkan mereka? Islam untuk orang yang telah Allah pilih. Yang dadanya ada Allah. Jiwanya ada Rasulullah. Kenapa kita pula nak perbaiki, nak perbarui, nak cuba adjust mana-mana yang patut supaya Islam ini kan dapat diterima pakai oleh orang lain? Tak boleh begitu. Islam itu adalah Islam. Kalau rumah anda nak bawa tetamu datang, anda nak ubah suai mana-mana yang patut, buatlah sebab itu rumah anda. Tapi sekarang rumah ini rumah Islam, milik kita bersama. Anda tak boleh buat suka-suka. Kerana ada orang tak suka takbir, kita kata jangan takbir. Tak betul. Sedangkan mereka hidup daripada kecil sampai ke besar sampai lah ni, mereka sentiasa mendengar takbir. Sebab kita ada banyak masjid dikelilingi hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah itu takbir? Kita perlu beri penjelasan. Bukan kita kendurkan jalan kita. Nak sesuaikan dengan dia ada, dia beri strategi. And sebab tu dalam perjuangan, kadang-kadang dan kita setuju. Tapi tidak seiring dengan fikrah. Dan ada juga, wallahualam, banyak panjang cerita nak bincang benda ni. Dan hanya kita kekalkan perjuangan kita. Jangan buukkan orang, jangan khianat orang. Itulah Islam yang sebenar-benarnya. Jangan fitnah orang, jangan tam orang. Walaupun dia bukan Islam, kita ra'i mereka. Jangan bunuh, jangan bantai, jangan belasah. Islam tak pernah ajar macam tu. Orang tua kita hormati walaupun dia bukan Islam. Orang cacat kita muliakan walaupun dia bukan Islam. Walaupun dia pelacur, tak ada hak kamu dan saya untuk hina dia. Nampak tak? Walaupun dia ahli maksiat, jangan kamu hina dia. Sebaliknya kamu dekat dengan dia. Dakwah kat dia. Itulah Islam yang sebenar-benarnya. Datang beberapa pemuda. Berjumpa dengan seorang ulama besar. Dia kata, "Wahai Syekh, izinkan kami untuk bakar, letupkan rumah-rumah pelacuran, pusat-pusat maksiat yang berada di bandar kita, yang berada di pekan kita."
Maka Syekh itu kata, kan, Nabi tidak dihantar untuk lakukan perkara yang kamu buat. Nabi dihantar untuk bawa rahmatan lil alamin. Kan? Bukan tugas kita untuk membunuh orang. Bukan tugas kita untuk menyakiti hati orang. Bukan tugas kita untuk melanyak orang. Tugas kita bawa risalah. Bawa kebaikan. Bawa ingatan. Bawa nasihat. Kalau begitulah tugasan, tentulah Nabi sudah lama dan minta Allah jahannamkan dan puak-puak Quraisy. Dan jahannamkan kota Taif ketika Islam ditolak di saat Nabi datang. Nampak tak? Allahu Akbar. Satu, kita kena banyak sabar dalam perjuangan ni. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok Hi-Fi Barbershop. Saya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah yang Pak Aris memberi dakwah di dunia ini. Allahu Akbar. Sama-sama kita ya. Kan? Allahu Akbar. Kita sama-sama berjuang. Bukan untuk dapat kemenangan di dunia, tapi perjuangan kita wallahi demi Allah untuk memburu reda Allah agar kita benar-benar menang di akhirat. Duit saya, hak saya lah, saya tak nak pergi beli barang orang tu. Bukan sebab saya benci dia, rasis dia. Dia hina Islam secara berterusan. Dia menghina bangsa saya secara berterusan. Apa saya boleh buat? Buat laporan polis tak dilayan. Nampak tak? Saya orang kecil. Maka saya gunakan duit saya yang ada, tak nak pergi kedai dia. Maka saya bisik kat telinga kawan-kawan saya, "Eh, jangan pergi kedai sana eh. Dia ada ke dia patut, dia busukkan kita, dia hina bangsa kita, dia hina agama kita." Kawan-kawan yang setuju dengan perjuangan kita, dia kata, "Okey, aku pun setuju senada dengan apa yang kau ucap. Aku pun tak nak pergi kedai lagi lah." Nampak tak? Kan? Ada juga kawan kita kata, "Eh, aku dah biasa minum kat kedai dia, tak ada masalah lah. Teruskan. Kita takkan pulau anda, takkan bunuh anda, takkan cederakan anda. Anda punya duit, anda punya hak." Tapi kita ajak kawan-kawan kita yang senada dengan kita, yang seirama dalam perjuangan kita, untuk lakukan perkara sama. Kita tak pernah paksa orang boikot McDonald's. Siapa nak boikot, teruskan. Kan? Kami rasa, kami daripada madrasah rasa, kami selama ni pun orang tak boikot pun, bukan kami beli McDonald's pun. Selama ni pun tak ada boikot pun, kami bukan makan pun. KFC ke, Starbuck lagi, saya tak pernah masuk. Kan? Tak pernah lah. Coffee Bean ke. Kan? Nampak tak? Mr. Bean ke, sama lah tu. Nampak tak? Kan? Kita punya duit, kita lah. Tapi tolonglah, jangan kita naikkan status, kutuk pekerja McDonald's, hina dia, jangan. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kan? Kita doakan mereka, Allah bagi daya, kita doakan mereka semoga dipermudahkan jalan mereka. Kan? Mereka ada hak untuk minta rezeki, itu hak mereka. Kan? Hak kita jalankan. Duit kita kan? Faham tak? Kita bisik pada kawan-kawan. Sekarang bisikkan tu pula, bukan menggunakan mulut ke mulut. Mulut ke telinga. Kita gunakan saluran-saluran teknologi yang ada, yang lebih canggih. Itu bisikkan kita lah. Kan? Wallahu a'lam. Next. Di platform F, Syarul Anwar. Syaiful Anwar. Oh, enggak Syarul ni. Pak Riz, page FB Melaka, doa picture Starbucks, doa picture MACD, seolah-olah hina akan boikot kita terhadap Israel. Lastly, semula mohon maaf, apa komen Pak Aris pasal orang bukan Islam? Kita berpolitik panjanglah. Kan? Kita nak jaga hati pemimpin ke nak jaga hati Nabi? Fikirlah. Kita nak jaga hati siapa ni? Kita nak jaga hati siapa? Rasuah yang akan bagi syafaat pada kita, itu yang paling penting. Kan? Allahu Akbar. Kita minta maaf. Kan? Kita bukan nak menyusahkan siapa-siapa. Nampak tak, eh? Tapi perbuatan mereka di bumi Gaza tak boleh kita maafkan. Perbuatan mereka di bumi Gaza itu sangat menyakitkan. Kalau siapa-siapa, and manusia yang normal, manusia yang waras, tak akan mampu benarkan itu berlaku. Maka salahkah kita bertindak balas menggunakan cara kita tanpa ada unsur paksaan? Saya kata saya tak nak pergi McDonald's. Saya bisik ke telinga kawan-kawan saya, saya wawarkan kepada teman-teman saya. Tapi hak mereka, duit mereka. Kalau mereka senada dengan saya, mereka akan lakukan perkara sama. Dan anda yang bekerja di mana-mana kedai tersebut, anda rasa anda juga bertanggungjawab melahirkan kebencian anda ke atas perbuatan mereka. Maka anda undur diri. Demi Allah, Allah pasti bantu. Rezeki ni milik Allah, bukan milik PM, bukan milik CM, bukan milik ketua sana, ketua sini, bukan milik Datuk, bukan milik Mufti. Bukan, milik Allah SWT. Wahai Allah, aku letak jawatan hari ini, ya Allah.
kerana aku tersinggung, aku rasa marah, aku rasa bengang, aku rasa geram dengan perbuatan Israel, ya Allah, ke atas umat Islam. Aku undur diri, ya Allah. Aku tahu, ya Allah, rezeki aku di tangan kau. Berilah aku kedudukan, berikan aku kerja, berikan aku rezeki, berikan aku yang lebih baik. InsyaAllah, percayalah. Percayalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita tak berani nak buat keputusan besar. Allahu Akbar. Subhanallah. Bukan kata 5%. 1 sen pun kita tak nak jatuh pada bangsa yang paling laknat, yang Allah telah laknat. 1 sen pun kita tak nak benarkan mereka gunakan untuk lanyak umat Islam. Sebab orang tu bukan saudara kita. Bukan mak saudara kita. Bukan anak kita. Cuba anak kita mati. Cuba anak kita mati depan mata kita. Adakah kamu masih lagi nak berdegil? Masih lagi nak berbicara? Kan? Apa salah? Kali ini kita buat sungguh-sungguh. Kali ini kita bukan berhenti. Saya minta tolonglah. Jangan fokus satu-satu pada McDonald's. Ada banyak lagi kedai-kedai besar, termasuk mereka yang hina Islam terang-terang. Now kita fight. Bukan buat apa-apa pun. Kita tak pakai duit kita untuk dia. Dah lah. Apa salah pula? Tak ada salah undang-undang pun. Kita tak nak beli barang kat situ. Berapa ramai orang Islam kalau kat Melaka, orang tak nak pergi Maidin. Maidin umat Islam punya. Dia pergi juga kat apa? Family store. Dia pergi family store. Family store bukan Islam punya. Ada orang maki. Ada orang berikut. Ada orang maki, dia beli barang Islam bagi dia sebab barang murah. Teruskan. Yang kita cakap ni, duit anda, kita letakkan tempat betul sekarang. Betul tak? Kan? Kita bukan halang kamu nak beli, siapa-siapa beli. Sebab semua tu kawan-kawan kita, teman-teman kita. Kita berjiran dengan mereka semua. Tetapi, kalau mereka itu terang-terang hina Islam, kita nak balas tak boleh, tuan-tuan. Kita bukan kuat pun. Maka kita gunakan duit kita, the power of money, untuk tak pergi kedai dia. Kita tengok apa yang dia akan cakap. Cubalah kita buat sebulan ni. Kan? Antaranya apa? Old Town Cafe. Old Town apa? Itu produk dia, kopi. Kedai makan dia. All town, eh? All town. Ha, ni, dia kutuk kita kau-kau ni. Macam-macam dia cakap. Kan? Dia kutuk Melayu macam-macam. Jangan lupa, ramai orang Melayu tahu cakap bahasa Cina. Ha, jangan lupa. Saya pernah nak kahwin, nak beli satu perabot. Perabot katil lah katil. Nak beli katil. Masa tu tak ada kayu jati, tuan-tuan. Tahun 1992, 93, 94, 95, 96, 97, kayu jati belum top. Kedai-kedai perabot besar-besar, yang eksklusif ni banyakkan dimiliki oleh bukan orang Melayu lah. Satu hari saya masuk nak beli perabot nak kahwin. Jadi dia tengok saya terbawah-terbawah. Ya, dia tak layan saya. Saya panggil toke dia. Bos, sini siap bos. Saya mau cakap. Saya mau beli ni kedai. Dia tengok saya. Dia, bukan beli kedai, nak beli perabot dan kedai. Dia tengok saya. Saya kata, you tengok apa? You rasa kita orang tak boleh beli lah ini barang. Ha? Lu jangan lupa tau. Kita yang kayakan sama lu. Kita kaya ke sama lu. Tu jangan pandang rendah pada orang. Kamu rasa saya tak boleh beli ke? Masa tu katil tu berapa? 5 ke 6 ribu. Masa tu, mahal lah. Kalau katil masa nak kahwin tu, masa tu memang dia level 11 ribu lah sekarang punya nilai duit. Kan? Mahal lah. Kau tu dia tengok saya terbawah-terbawah. Kan? Saya kata, you ingat kita tak boleh beli ke? Macam sombong lah kan? Kita punya orang lah yang kaya ke sama lu tau. Dia tengok saya, dia kata, minta maaf. Ha, nampak? Kan? Dia sakau duit kita. Tapi dia hina kita. Apa ni? Tak betul tu. Next. Satu, umat Islam kembali pada agama. Umat Islam kena terapkan Islam dalam keluarga masing-masing. Umat Islam ambil tahu tentang anak-anak. Bab Quran dia. Bab sirah dia. Nampak tak? Kita hidupkan tak sunnah Nabi dalam rumah masing-masing. Bangunkanlah. Mana yang kita boleh bangun, kita bangun. Bab adab. Adab ketika nak tidur. And checklah anak-anak solat. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada soalan? Daripada Tito I know you. Pak Riz, macam mana kita nak adab dengan orang yang suka maki? Senang je. Jangan maki balik. Engkau reda dengan ujian Allah. Engkau sabar dengan apa yang Allah kirim kepada engkau. Engkau pasti tenang. Bila kau balas balik, kamu akan rasa bergelojak. Orang rasa geram. Tak puas. Dia balas. Dia maki kau, biar je lah. Sebab Nabi kena maki, Nabi buat apa? Nabi tapak ke? Nabi belasah balik ke? Nabi bagi geng ke? Umar bila-bila masa boleh sesah orang. Tapi Nabi tak gunakan Umar untuk sesah orang. Umar bila masa je. Orang kutuk Nabi, Umar dah taik.
Nabi kata apa? Relax, Ma. Relax, relax, relax. Simpan balik, simpan balik. Kalau kita lah ada orang macam tu, aku kena makin kau senyap ke? Sayurkan dia. Langsaikan. Lu langsi, gua langsai. Kan? Kan? Nampak? Nabi tak macam tu. Jadi kalau kita nak bertemu dengan Nabi, wallahi, nak bertemu dengan Nabi, ikut cara Nabi. Orang maki, sabar. Ah, kau cakap senang kan? Kau ingat aku tak pernah kena maki ke? Sebagai pemilik madrasah, makian tu makanan saya kena maki. Anak tak meningkat kena maki. Anak jatuh saya kena maki. Anak hilang baju saya kena maki. Maki saya tak cukup. Kadang-kadang sebarkan kat TikTok, sebarkan kat Facebook. Kan? Kutuk macam-macam. Tambah cerita kan? Menampakkan malasan hina sehina-hinanya. Allahu Akbar. Kita boleh buat apa? Sabarlah. Orang menang pasti menang. Orang menang kalau pegang betul-betul jalan Allah. Memang kita ada kurang. Mana boleh sempurna? Memang kita ada kurang sana sini. Kan? Sabar je lah. Allahu Akbar. Kan? Inna Allah ma'as sabirin. Orang sabar, Allah bersama dengan dia. Itu janji Allah dalam Quran. Allahu Akbar. Next. Daripada cinta si bunga di TikTok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya pakai niqab. Di kedai Cina tak resis pun. Tapi di kedai Melayu langsung tak layan. Ah, tu aku cakap. Kita rais setiap orang. Betul? Kita rais setiap orang. Kita bukan menentang sebab dia Cina. Di India tidak. Kita ada juga kedai yang Cina kita masuk. Habis saya nak betulkan merasa saya hardway. Berbanyak hardway Melayu. Kadang-kadang hardway Melayu layan kita pun macam apa. Hardway Cina kadang-kadang lebih kurang. Dia bagi kita hutang. Tak apa-apa, lu ambil dulu. Saya bukan gurau. Saya ada satu, saya ada hardware yang mana boleh order yang angkat barang dulu. Tak bayar pun. Ada. Kita faham. Kita rakyat setiap orang. Satu umat Islam, kalau nak berjalan perniagaan pula, kena bijak pula. Layan. Kita Islam ni Nabi ajar apa? Head to tail. Layan tetamu, jangan layan tetamu. Kita rakyat orang, bagi makan, betul tak? Kadang-kadang kita tak makan, kita nak layan tetamu. Itu Nabi punya amalan. Ni, pelanggan datang, kau layan macam apa? Macam anjing. Lepas tu kau cakap Melayu tak beli barang kat kedai Melayu. Tapi bila orang Melayu datang, kau tak layan. Bila orang minta tawar, kau cakap, tengok, masuk kedai Melayu nak tawar. Kedai orang lain tak tawar. Nampak tak? Dia tawar tu hak dia. Dia tak ada duit, dia tawar lah. Macam kau tak pernah tawar. Macam lah kau banyak duit. Engkau punya kedai ni. Tapi kedai lain banyak lagi kau masukkan. Apa salah tawar? Kan? Kadang-kadang kan? Kedai Melayu nak tawar. Kan? Kedai ni, kadang-kadang kita bahasakan orang. Kak, apa, kalau saya ambil, kadang-kadang kita beli barang kan, kalau saya ambil 20 berapa kak? Engkau kedai Melayu kau tawar, McDonald kau masuk tak tawar. Apa pula engkau banding macam tu? Engkau pergi Pawagam kau tawar ke, tiket? Engkau pergi tuk bola kau tawar ke? Hah? Engkau pergi Paminak kau tuang minyak kau dapat tawar ke? Bang, saya nak tuang RM10 bang. Kan, tawar sikit bang. RM9 boleh? Tak, jangan raih orang. Mesra dengan orang. Betul, kami ni pun keluarga madrasah. Kan, betul. Kalau saya dengan songkok saya ni, bukan gurau eh. Cina memang respect kita. Kalau kita pergi kedai dengan pakai songkok, saya pernah pergi masuk hardware. Nak beli berus tau, berus, cat. Dia kata, ustaz, ini janganlah ustaz, ni babinya. Ustaz Mik itulah. Dia cakap saya, kau tak cakap? Kita mana tahu? Babi sekarang pun dah pandai fat. Dah pandai berbura-bura dengan bulu-bulu yang berbeza-beza. Kan, tak berbulu ke kita. Kita bebal, bodoh, tak pandai. Bukan semua bidang. Kan kita tak pandai dalam bidang hardware. Mungkin kau pandai dalam Quran, itulah. Tapi kau tak pandai dalam bidang perubatan. Kau tak pandai dalam bidang pemotoran. Kita respect semua orang, kita raih semua orang. Walaupun dia bukan Islam. Itu Nabi buat ketika Nabi sampai ke Madinah. Nabi sampai Madinah, Nabi tak perang Yahudi. Faham ke faham? Nabi tak tahu ke akan berlaku peristiwa Gaza? Nabi tak tahu ke umat Islam di akhir zaman akan dibantai oleh Yahudi? Nabi tahu. Nabi hidup dengan mukjizat. Nabi hidup dengan wahyu. Nabi tahu. Tapi Nabi sampai Madinah, ada Nabi pijak orang Yahudi. Ada Nabi serang orang Yahudi. Ada Nabi tembak orang Yahudi. Bantai orang tak. Nabi gunakan kebijaksanaan perniagaan Nabi. Untuk kalahkan orang Yahudi. Untuk tundukkan orang Yahudi. Tapi bukan cara paksa bantai belasah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Daripada TikTok Rosli Matali. Kadang-kadang kita kena cakap keras juga kan dalam membela Islam ni kan Pak Riz? Memanglah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat penuh dengan kelembutan. Kita baca kisah Sayyidina Abu Bakar. Tapi lembut-lembut Sayyidina Abu Bakar pun dia ada keras juga. Engkau boleh hina aku. Engkau boleh kutuk aku. Tapi kau jangan kutuk Nabi. Ya. Tapi jangan kau salah. Lagi keras Sayyidina Umar. Nampak tak? Lagi keras Sayyidina Umar yang main-main. Nampak? Faham ke faham? Kita ada Khalid Al-Walid. Kan? Kita ada
Saina Saina Osman. Kan? Kita ada banyak. Saina Hamzah. Bapa saudara Nabi. Betul tak? Ini orang yang masuk Islam, kekuatan datang. Umar masuk Islam, Islam jadi kuat. Inilah ke, ni apa jejik-jejik macam bodoh ni. Bangang, tak nak. You swear because I slap. Swear, pergi je. Sebab dalam perjuangan, kadang-kadang kita kena lemah lembut, bertoleransi, hikmah. Tapi kalau dah macam Israel serang Gaza, takkan dia nak berlembut lagi. Tolonglah, jangan serang kami. Dah puluh ribu kita mati. Tolonglah. Kita ni, tak. Dia dah tak peduli kau cakap apa pun. Dia serang, dia bantai lori-lori kemanusiaan. Bawa barang kemanusiaan. Bawa ubat-ubatan. Kau bayangkan, kau berhadapan dengan bangsa apa? Satu-satunya bangsa yang membunuh Nabi, yang Nabi kekalkan untuk kita jumpa. Satu-satunya bangsa yang mengkhianati Allah, yang langgar perintah Allah, Allah kekalkan untuk kita tuntun. Untuk kita tengok. Masya Allah, benar-benar zalim. Ini zaman dapat kita rakam. Kalau cerita Nabi Allah Ibrahim dulu. Kalau cerita Nabi Zakaria. Semua tak dapat rakam dengan video handphone. Allah rakam dalam Quran. Nak diulas oleh ulama. Kan? Hari ini Allah benar kita rakam. Tiap-tiap hari di TikTok. Pembunuhan umat Islam secara berterusan. Kalau itu tak mampu untuk merendahkan kita sebagai hamba Allah, mencari Allah, tolong Allah, tolong ya Allah, menangkan Islam ya Allah, tolonglah ya Allah, menangkan penduduk Gaza ya Allah. Ya Allah, andai kata kemenangan itu belum sampai, berikan mereka kemenangan ya Allah dalam bentuk jihad. Engkau tarik ketakutan dalam hati mereka ya Allah. Engkau tarik ya Allah sifat penakut dalam jiwa mereka ya Allah. Yang takut tu kami. Yang gentar itu kami ya Allah. Tapi mereka yang sedang berperang ya Allah, kau tarik kegentaran itu ya Allah. Andai ya Allah, sehari dua ini, seminggu dua ini, sebulan dua ini ya Allah, setahun dua ini, kalau kemenangan belum sampai, kemenangan yang kau janji itu tidak hadir ya Allah, engkau tarik ketakutan dalam jiwa mereka ya Allah. Engkau tarik ya Allah kelembutan dalam jiwa mereka ya Allah. Yang takut tu kita. Yang cemas tu kita. Yang berbalah 24 jam tu kita. Yang bersengketa tak pernah berakhir tu kita. Mereka sedang bergembira tuan-tuan, menyahut seruan ilahi. Peluang terbesar mereka nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita fikir dunia ini kita miliki. Hakikatnya akhirat sedang dekat. Tuan-tuan, mereka sedang mengira hari yang masih hidup untuk menjadi syuhada. Kita tuan-tuan juga akan pergi. Kematian macam mana nanti menjadi milik kita. Mudah-mudahan. Allahumma innaka. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan naswa qabla maut ya mukhalibal qulub sabbil qalbi ala din. Insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Soalan. Iqbal masuk. Jangan lupa tuan-tuan ya, semangat-semangat juang-juang juga. Kami berjuang untuk perjalanan marasa ini. Kalau anda nak beli kambing, kami ada kambing. Kan kami juga keluarkan kambing ni dapat perabatan untuk tampung pembelanjaan marasa kami. Begitu juga kopi. Kita ada Paris Coffee. Dan pada 4 dan 12 tuan-tuan bulan depan, kami ada anjurkan program kekeluargaan. Kalau kita boleh himpun ramai-ramai tuan-tuan, lebih kurang 1,000 orang. Jom. Program kekeluargaan. Program ni bicara tentang kehidupan. InsyaAllah kita buat hari tu sekaligus sekali jalan dengan solidariti. Kan? Untuk bumi Palestin, orang Gaza. InsyaAllah. 4 dan 12 di Melaka. Di Hotel Muzaffar Melaka. Di Borum Hotel Muzaffar Melaka. Kita dah tukar tempat. Allahu Akbar. InsyaAllah. Ada tuan-tuan. InsyaAllah. 2018. Ada maklumat tu di Facebook, di YouTube, di TikTok. Tekan saja. Paris Motivasi. Kamu tekan je. Akan keluar maklumat. Ada nombor telefon. Mesej saja. Hantar WhatsApp. InsyaAllah. Ada manfaatnya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Next. Kita pun dah buka seluasnya. Siapa-siapa anak-anak, keluarga, and
nak pastikan ada wakil di akhirat esok dengan menjulang Al-Quran sebagai penghafal Al-Quran, jom daftar sekarang. Dan datang untuk sesi interview. Kita tengah buka seluas-luas ni. InsyaAllah next. Daripada TikTok Arshad Hadar. Facebook. Salam Pak Riz. Di masa umat Islam Palestin dibantai, dibunuh, diseksa, sudah berpuluh tahun tidak berkesudahan, manakala di Malaysia berkorang bergaduh, berebut jawatan, berebut fungsi, memfitnah, jatuh, menjatuh. Yang ketawa, yang tepuk tangan, yang untung bangsa asing. Kita dapat apa? Tolong pencerahan Pak Riz. Alhamdulillah, anda, kita boleh fikir. Jangan termasuk. Dia nak perang, dia nak bergaduh, tu hak dia, kita nasihat berterusan. And, jangan jadi orang yang rugi, tuan-tuan. Tuan-tuan, tolong. Kita sanggup maki amun, kita sanggup berpijak-pijak, sanggup pakai bumbu, pakai pawang, sanggup sihir menentau, sanggup fitan, naik kat situ tentang orang, buat podcast, harus nak cerita tentang buruk orang, demi Putrajaya. Kenapa tak boleh buat lebih baik untuk Masjid Al-Aqsa? Kenapa kita tak boleh duduk bincang-bincang macam mana kita boleh menjadi sebahagian daripada orang yang nantinya akan mengambil alih kota Masjid Al-Aqsa? Kita berempat pulas untuk Putrajaya. Kita dah lihat semua orang yang dah pergi Putrajaya. Nasib kita macam ni juga. Kedudukan kita macam ni juga. Bangsa Melayu tak tinggi, tak rendah. Macam ni juga. Sebab itu kembali pada masjid. Kembali kepada Allah. Penuhkan masjid. Saya nak minta pemimpin-pemimpin Islam ajak orang pergi masjid. Ajak orang tinggalkan maksiat. Ajak orang tinggalkan maksiat. Ajak orang datang masjid. Hidupkan agama. Baru kita kuat. Baru kita hebat. Barulah Allah pandang. Barulah Allah muliakan kita. Kan? Subhanallah. Allahumma salli ala sallam Muhammad. Wa ala sallam Muhammad. Kan? Apa yang dah berlaku, kita minta jangan teruskan. Kan? Kita mungkin tak ada apa-apa, tuan-tuan. Siapa nak dengar cakap aku ni? Tapi at least kita dah berjuang. At least kita dah buat sesuatu yang baik. Umat Melayu Islam, umat Islam di bumi bertuah, di bumi Malaysia, hentikan perbahalan politik. Kita sepatutnya bersatu hati, berbicara tentang bagaimana Islam jadi kuat kat negara indah ini, negara hebat ini. Allahu Akbar. Bumi Gaza sedang bergolak. Jangan kita pula sibuk nak cerita pasal politik kita, impian kecil kita. Allahu Akbar. Pak Riz, kita kena kuasai Putrajaya, baru Islam kuat, baru kita boleh buat apa. Boleh buat apa? Sekarang kita kuatkan dengan kukuhkan institusi masjid. Masuk ramai-ramai masjid. Semayang. Zikir, kerja dengan integriti ada. Tinggalkan rasuah, pecah amanah. Tinggalkan. InsyaAllah. Kalau kau tawan Putrajaya dengan pegangan syaitan yang masih sama, tak guna juga. Habis? Faham tak? Pemimpin bertukar. Pekerja tetap sama, tuan-tuan. Di Putrajaya atau pekerja tetap sama walaupun pemimpin tukar. Dia biasa makan rasuah, dia biasa pecah amanah, dia biasa tak ada integriti. Kau rasa apa akan berlaku? Nampak tak? Kan? Kita kena berubah sekarang. Kita kat bawah ni. Kita sebagai penjawat awam, pekerja swasta yang meniaga sendiri. Kita kena berubah. Ini jolok perkara biasa. Rasuah bersepah-sepah. Berluar-luasa. Allahu Akbar, subhanallah. Ada tak engkau berlaku tak orang berhenti ambil rasuah? Berhenti uluh rasuah, berhenti minum arak, berhenti berzina, berhenti main judi, berhenti tengok filem, berhenti pergi pawagam, kan? Selepas peristiwa kat Gaza ni. Ada tak? Berapa ramai? Next. Daripada TikTok, I know you. Pak Riz, macam mana kita nak ada orang yang suka bercakap bohong? Orang suka cakap bohong ni macam mencuri. Dia syok. And dia susah nak buang. Dia kalau dah biasa bohong, tuan-tuan ni, dia tak perlu a-a lagi. Dia cakap tu kan macam semua skrip dia syok kan. Macam real je. Confident real je. Kita pun ada. Kita pun ada manusia yang tu dalam kehidupan kita. Ada. Dia bohong tu simple. Macam ni tak ada. Macam ni macam ni ambil. Langsung kita dah tahu cerita sebenarnya. Dia cerita tu macam tak perlu. Kalau orang bau-bau nak ajar bohong, kau cakap betul-betul. Tak ada. Kan? Tapi orang dah biasa berbohong. Kau ambil tak? Mana ada tak ambil. Aku pagi tadi aku keluar buku apa? Kau bukan tak tahu. Kau nampak aku keluar buku apa tadi? Kan? Mana aku sempat nak ambil? Bagaimana kau keluar hilang buku apa? Oh, dia cakap relax. Confident ni. Kan? Aku pergi pejabat. Aku buat kerja. Takkan aku nak ambil? Kau ingat aku boleh patah balik ke nak pergi ambil barang kau apa? Kau tertinggal duit.
Kenapa kau nak salahkan aku pula? Aku tak ambil lah. Mana boleh. Relax ke? Sebenarnya dia lah yang bakar balik tadi. Pergi ambil. Allah Akbar. Kan? Subhanallah. Nampak? Contoh. Jadi kalau kita berhadapan dengan macam tu, tuan-tuan, yang penting kita kukuhkan iman kita. Kita jaga solat kita. Kita jaga amal kita. Sebab dengan semua inilah yang akan menjadikan kita lebih kuat berhadapan dengan orang macam ni. Kan? Kita takkan tak keterpedaya dengan apa dia cakap. Kita tak mudah terpengaruh dengan apa kata dia. Nampak tak? Subhanallah. Sebab kita bimbang orang macam ni, kadang-kadang dia boleh jadi munafik. Dia boleh sebelah sana, kemudian dilagakan kita dengan orang sebelah situ. Nampak tak? Dia berbohong sampai kita berbalang dengan orang. Dia berbohong sampai kita percaya pada dia. Maka kita bagi tugasan pada dia. Rupanya dia adalah orang paling tak amanah. Jadi kalau kita jaga iman, tentu Allah jaga kita. Kita jaga iman, Allah jaga kita. Faskuruni askurkum. Nampak? Siapa ingat aku, Allah akan ingat dia. Allah kata. Nampak tak? Bila Allah ingat kita, Allah pandang kita, Allah beri ihsan kepada kita, manusia ini terhindar daripada manusia-manusia yang boleh rosakkan iman dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang penting, jaga amal. Yang penting, dekat dengan Allah. Yang paling penting, patuh pada perintah Allah. Yang paling penting, jaga amalan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Next. Daripada platform Awai, daripada Encik Syarul Saruswan, Muhammad Syah. Assalamualaikum Pak Aris dan Tim. Assalamualaikum. Tulis sedikit pandangan tentang isu ibu bapa yang cuan menjaga anak-anaknya. Dua kes dah budak-budak mati dalam kereta akibat cuan mereka. Ironiknya terjadi pada orang-orang kita ni. Saya nak cakap lebih-lebih, nak tak tahulah. Saya nampakkan antara kes ni ialah bisnes, dunia, handphone. Kau nampak semua tu? Nampak tak? Saya minta maaf lah. Saya pun takut. Kan? Tapi kita terlalu gairah dengan dunia ni. Kan? Satu kes tu kan dia ingat dia hantar anak dia kan. Dia main handphone. Dia tengah, bukan main handphone. Dia tengah berurusan perniagaan. Dia tengah ada apa ni? Bincang dengan orang pasal perniagaan. Dilaporkan macam itulah. Dalam news. Dia tengah buat. Lepas tu dia jalan. Dia fikir anak dia akan keluar. Dia fikir dia hantar anak dia. Nampak tak? Betapa dunia ini telah menjadikan kita sangat-sangat lalai. Kesibukan kita kat dunia menjadikan kita sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Kesibukan kita pasal dunia ni menjadikan kita jauh pada Allah. Apa salah pandang sekejap? Apa salah pandang anak sekejap? Nampak tak? Kesibukan. Ada yang pergi apa? Pergi dia beli barang apa yang ditinggalkan anak dalam ni kan? Dia ingat dia hantar anak pergi tadika. Dia pergi kerja. Masuk kerja. Nampak tak? Allahu Akbar. Hari ini jiwa kita banyak dunia. Orang dulu kan sikit-sikit ingat anak. Orang dulu sikit-sikit fikir keluarga. Orang sekarang fikir bisnes, 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 kerja, 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 kerja. Allahu Akbar. Saya minta maaf lah. Sebab tu, kau tahu tak kenapa aku bermati-matian kan, untuk bangunkan program kekeluargaan? Inilah isu dia. Antaranya, kita terlalu lalai dengan dunia. Terlalu sonok dengan dunia. Anak buncit, mengandung, tak siapa jantan. Kita masih lagi nak maki amun anak. Patut maki diri sendiri. Kau tak didik anak dengan agama. Patut kau maki diri kau. Kau tak tarbiah diri kau sendiri. Engkau tak didik anak kau dengan agama. Engkau tak ambil tahu. Saya Pak Riz. Macam nak salahkan saya? Saya hantar anak si madrasah. Ya, engkau hantar anak kau ke madrasah. Tapi bila anak kau nak berhenti, kau berhentikan dia apa hal? Anak kau cakap pasal ni, pasal-pasal kau terima. Sekarang siapa mengandungkan anak kau? Kalau anak kau pegang Quran, dia tahu mana baik dan buruk. Adakah duduk madrasah ustaz ajar kita jadi orang yang mengandung anak nolika? Nampak tak? Kau yang menangkan anak kau. Sekarang anak kau menang ke kalah? Sekarang kau menang ke kalah? Nampak? Belajarlah satu. Faham ke faham? Kita yang salah. Kita asyik salahkan orang. Allah Akbar. Inilah kita buat program keluarga. Datang. Hadir. Daftar. Tunggu anak dah buncit. Tunggu suami sampai dah ada perempuan lain. Pak Aris, keluarga saya ni, kita suami isteri selalu berbalah. Jadi cari jalan ni. Baik, kau telefon apa ni? Man, asal dia telefon aku ni? Telefon ni pasal apa? Ya, Syafiq. Daripada TikTok Miss Cafe. Tapi masalahnya orang Islam sendiri yang membuka ruang. Ya, betul. Orang Islam ada kelemahan. Tapi kita kena ada kekuatan. Kalau ada segintir umat Islam yang buat silap, takkan kita nak ikut dia. Takkan kita asyik nak pandang dia silap tu menyebabkan kita jadi macam ni. Kita kena betulkan dia dengan cara kita baiki iman kita. Betulkan akidah kita. Mantapkan akidah kita. Perkasakan amalan kita. Kan? Memang betul banyak orang Melayu makan rasuah. Maka orang-orang bukan Islam menghina orang Melayu. Kita lahirkan anak-anak yang akan betulkan, yang akan jalan betul. Kan? Kita mungkin tak boleh betulkan orang tu. Tapi kita boleh betulkan jalan kita kan?
Usaha ini perlukan masa. Usaha ini mesti bermula pada rumah. Usaha ini mesti bermula pada diri kita sendiri. InsyaAllah. Kalau kita asyik gunakan zikir wirid ratib macam tu, tak ke manalah kita. Nak macam mana Pak Riz? Memang orang Islam, orang Melayu ni buruk. Nak macam mana? Tak boleh buat apalah. Bukan, boleh buat apa-apa. Boleh. Masih boleh. Tak boleh bila nyawa kau dah putus pada jasad. Ha? Faham tak sahabat-sahabat? Ini perjuangan kita. Next. Pada Fatimah di TikTok, Assalamualaikum. Yang saya faham, dunia makin singkat, perjalanan hidup makin panjang, ilmu mati belum belajar. Allah Akbar. Satu, ingat mati, buat persiapan mati, itu tuntutan kita. Nabi yang suruh. Nabi yang suruh buat persiapan mati. Ingat mati, buat persiapan mati. Tidak akan menjadikan kita terbelakang. Tidak akan menjadikan kita lemah. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya nak undur diri. Sebab saya ada urusan. Saya ni ada kelas yang sedang berlangsung. Jadi Habib nak habiskan sini. Setiap hari mesti habis. And, jadi saya mesti habiskan jugalah live saya ni. Dah dua seminggu dah tak dapat gunakan TikTok Pak Riz Motivasi. Sebab kena ban. Dan banyak cakap pasal apa ni, Palestin dengan ikat Sep Gaza pakai dia pegang kan. Dan saya pun nak undi, lagi pun azan nak masuk, insyaAllah. Ok, mudah-mudahan kalau siapa-siapa ada anak-anak nak masuk madrasah, hadir interview. Kita dah buka seluasnya untuk pendaftaran masa seminar 24 dan 12, 24 dan 12, tuan-tuan. Hadir. Daftarkan diri anda. Kalau ada majlis kerja kahwin nak buat kenduri, kekal dan sebagainya, nak kambing, maklumkan kita. Kita ada. Anda setidak-tidaknya dapat bantu madrasah. InsyaAllah. Saya Pak Riz. Di mana masa Tafiq Al-Qurabiyah Tarabiyah. Saya undi. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Saya kat sini habiskan dulu.